Ya guys, ini teman kita namanya Ibu Ami, puji Tuhan. Karena saya paksa dikit mau donor darah supaya kesehatan Ibu Ami sendiri. Semua dipaksa guys, suruh donor guys. Saya sedikit memaksa kepada anggota yayasan untuk mendonorkan darahnya. Ya, untuk membantu sesama dan juga untuk kesehatan pribadi lepas pribadi. Sahab, Mbak Ami. Halo, deg-degan loh, bismillah. Sehat selalu. Ini dia nih kantong-kantongnya. Ya kan. Paras 50 tuh, Tin. Berapa? Paras 50. Berarti gini dong. 10? Oh, kantongnya sama ya Mbak, tergantung full atau enggak gitu. Kantongnya lebih besar. Lebih gede yang oh, ini. Oh, gitu Tin. Lo aturan 450 Tin. Oh, enggak, Bu, itu aja udah kelihatan. Itu dilihatnya dari mana? Dari apa sih grocery-nya gitu ya? Oh. Ini teman-teman. Saya 350, Bu. Sama lah kita. Soalnya baru kali bang ya? Oh pusingnya Tin? Enggak sih. Ya belum apa-apa. Ya lebay ya. Belum apa-apa orang ya. Nih konsultasi sama bapak ini nih. Udah 63 kali. Pusing enggak? Enggak, enak, seger. Maksudnya enak ya. Oh iya benar ya pak. Terima punya duit. Ya. Nih ya teman-teman, mulai di apa sih? Ini namanya alatnya apa sih, Pak? Ya. Ini alatnya namanya tensi. Tensi. Ini alat tensi. Mm-hmm. Oh, ini alat tensi. Buat masak. Untuk itu. Ini tadi enggak neken batin kan, Bang? Hah? Oh. Abang? Kayaknya ditekan mama. Iya, pokoknya ditekan. Sorry. Ada. Ini lo kan aja mancing-mancing, Min. Lu mancing-mancing kalah tuh ikan. Kalah tuh ikan. Wah ibunya pekerja keras ya? Banget ya. Kenapa emang? Urat-uratnya pada nongol. Ah si mas bikin ini ya. Aduh bismillahirrahmanirrahim. Halo mbak. Mendingan tisu nyarung lu. Mendingan tisu nyarung. Hah? Pengen yang gede yang kecil. Ah jangan ditanya ah. Enggak lah enggak apa-apa ini. Tang aja mbak. Apa namanya? Berarti tutup dong tokonya mbak. Hah? Warung tutup. Terus udah gitu, besok hari Minggu buka? Insya Allah, semangat terus. Iya kan? Udah mbak? Udah. Lo ngapain masih merem-merem? Ini tangannya dibuka? Iya, kemarinnya dibuka. Kaosnya gue dapet gak apa-apa? Hah? Kaosnya gue dapet. Kaos abis? Iya. Ntar kita bikin lagi. Pak, ngelihat pekerja keras itu dari apa tadi? Mulanya gede. Hah? Mulanya gede. Oh gitu. Kenapa? Apa kata? Apa Bu? Iya lagi otw kesini Bu. Udah gak sakit kan? Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah. Iyalah. Nih. Jadi teman-teman sebenarnya orang nggak mau donor darah satu di pikirannya merasa sakit. Ada ketakutan ya. Dulu donor sakit ternyata setelah mbak dari tadi takut apa alhamdulillah setelah jalan nggak sakit kan sakitan ini apa disakitin hati beda masalah mendingan sakit donor sebentar dibandingin sakit hati kan lama iya betul Din wah lu ngerti banget ya kebetulan saya lagi sakit hati mau diobatin ya? Iya ada penawarnya kalau tuh amoksilin nih darahnya udah mulai masuk sini mbak kepal-kepalin aja tangannya mbak iya iya kan berarti mbak udah sehat tuh amin tahu HB-nya sehat apa nih? Oh, itu gak ada nama kita bang. Nomor-nomor doang.
pakai jarum suntik besar kecil? Besar, 0,17. Ibu anaknya yang besar atau yang kecil? Jadi sesuai dengan nadinya gitu ya? Emang ukuran itu ada berapa macam, Pak? Cuma satu ukuran. Ngaco lu. Ukurannya sama, cuman bedanya besar apa kecil. Maksudnya bami begitu. Iya, jarum suntiknya maksudnya tadi. Nah, iya, maunya yang besar apa yang kecil? Sama. Yang lancip yang tumpul. Yang lancip aja biar cepet. Bukan yang tumpul cepetin ya. Tergantung minyaknya. Ibu cepetnya, Bu. Ibu udah biasa ya. Donornya udah biasa ya. Apakah saya lambat, Pak? Sama, kenceng. Aku yang lama. Kan ibunya lagi happy, happy wawancara cepat. Oh gitu, pengaruh ya? Karena kenapa? Ibu lagi ngapain? Faktor ini jiwanya pengaruh, kalau happy cepat. Masa sih? Tadi katanya gara-gara kecil atau enggak itunya. Ini klemannya yang bener. Jarumnya. Iya, itu salah satu pasal. Kenapa sakit keras gitu kan? Iya. Status darah kita sangat berarti bagi yang membutuhkan. Jadi besok-besok udah berani dong, Mbak. Berani, insya Allah. Iya kan. Ini ya, tinggal kita ngojok-ngojok Jamila sama Mbak Sopin. Iya, padahal kemarin adiknya ibu saya butuh donor darah B karena saya takut, saya nggak berani ke PMI. Sekarang menyesal tidak? Ya, alhamdulillah sudah tercover kemarin. Apa ruangan darah yang baik? Mbak, saya B. Oh, B. Ini artinya apa? O. Sama, saya juga O. Tadi kamu apa, Tin? A. A. Oh. Widih, Mbak Ami. Banyak juga ya. Seger ya darahnya. Saya kok gak ditanya golongan darahnya apa? Oh iya. Pengen banget, pengen aja. Apa golongan darahnya, Pak? Saya mau paling jarang, AB. Oh, AB. Bapak banyak yang butuhin loh, Pak. Pak, saya mau nanya dong. Yang plasma darah yang untuk COVID itu kayak mana sih cara ngambilnya? Sama, cuma di sana alatnya hanya di tempat. Oh, jadi ngambil darahnya prosesnya sama seperti ini ya? Iya. Donor darahnya seperti ini, cuman alatnya yang beda. Saya pikir plus ngambilnya dari sumsum tulang belakang gitu. Oh, bukan, itu anestesi kalau sumsum. Oh gitu, berarti sama ya kalau plasma darah. Berarti ini nih dibuang nih, Pak, darahnya, Pak? Enggak, diperiksa. Iya, tadi udah diambil. Enggak, jadi darah yang kantong kecil itu, Tin, gunanya untuk diperiksa lagi darah kita. Itu sehat atau enggak, ketika enggak sehat, di darah itu enggak kepake. Terus ini. Hah? Ya iya, darah kalau enggak sehat dibuang ya, Pak? Dikasih bola ya. Ya, ya, ngapa sekarang, Pak? Mau yang merah mau hijau? Kalau Mbaknya pengennya hijau dan kena ada lop. Merah aja, Pak, sesuai kalo dengan kan saya lop-lop. Teman-teman. Yang merah. Yang merah. Ayo, Mbak, semangat, Mbak. Ya, semangat, Mbak. Duh, itu berapa banyak tuh, Pak? Sama, 300. Oh, 350 juga. Rupa rata-rata 350. Oh, gitu. Ayo, Mbak. Nah, jadi ngantuk ya? Ya, lu jangan-jangan tidur darah lu. Enggak, gara-gara. Oh, gitu. Efeknya. Karena darah itu semua yang cair dalam kan ada kolesterol atau murah di dalam darah. Kenapa, Pak? Kenapa? Ya, dengan donor darah kita meminimalisir kan penyumbatan pembuluh darah yang keluar itu sirkulasi lancar, peremajaan darah. Jangan nangis satu bab cerita-cerita. Gak nangis, ngap ini. Ngap. Ngap. Sambil nyongkok namprut. Namprut. Lu memang ada-ada aja ya. Perhatian banget. Sampai segitunya. Asik, ini pasti tukeran sama handphone. Ingat dari tadi nih.
Jadi nih teman-teman, kegunaan donor darah apa ya tadi, Pak? Ya. Coba bisa diulang. Satu, peremajaan darah. Oh, darah kita diremajakan ya. Terus kedua, sirkulasi. Sirkulasi darah, terus kedua, internal ya buat diri sendiri. Ah iya. Itu lampunya. Yang ketiga? Ya, ketiga apa ya? Ya, kita nggak kena sakit jantung ya, hipertensi. Cek kesehatan cuma-cuma ya. Kita bisa cek kesehatan cuma-cuma. Kalau ke dokter ada biaya untuk kita tahu HB-nya rendah atau tinggi atau normal. Oh, Bu, dia lagi ngebayar lagi. HB itu apa? Hemoglobin kan? Tekanan darah. Kalau ke dokter berapa ya, Bu? Iya, sini gratis ya. Kayak ngecek HP itu kan normalnya cuma 12,5. Kalau perempuan, laki-laki kan 13. Hore, kamu berhasil. Paling utama kan darah kita bisa bermanfaat buat itu ya. Kenapa, Pak? Bisa bermanfaat buat bagi yang membutuhkan. Iya, darahnya bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Kan ngalir itu, oke. Mudah-mudahan ladang pahala lah. Gitu. Kita sehat. Hati, Bu, ya. Minta tolong,